Halo, kembali lagi dengan saya. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membagikan tabel baja khususnya untuk plat hitam ya, plat baja hitam ya. Oke. Jadi spek spesifikasinya plat baja hitam, plat hitam itu ukurannya 12 1,2 meter kali 2,4. Jadi ini beda dengan plat kapal. Jadi kalau plat kapal lebih besar lagi dimensinya. Ini plat hitam. Jadi yang biasa digunakan dalam konstruksi baja ya, untuk plat join sambungannya itu biasa pakai plat hitam. Jadi plat hitam sendiri ada beberapa macam ketebalan ya. Kalau ukurannya sendiri untuk plat hitam ya 1,2 kali 2,4, tapi yang membedakan adalah ketebalan. Sedangkan untuk plat kapal beda lagi, untuk ukurannya lebih besar lagi dari plat hitam. Oke, kita langsung masuk ke tabel ya. Ini, saya rasa teman-teman sudah paham untuk plat hitam ini ya. Oke, plat hitam sendiri biasanya dijual per lembar ya, dengan ukuran 4 inci kali 8 inci itu sekitar 1,2 kali 2,4 meter dengan ketebalan dimulai dari 1,4 dan bisa dimensi per lembarnya seperti ini. Untuk bobotnya per lembar bisa kita lihat di tabel ya. Untuk 1,4 ketebalan plat hitam itu bobotnya sekitar 3,33 kg. Itu 1,5, 35 bisa Bapak lihat di sini untuk tabelnya, untuk tabel berat dari berat plat baja ya, plat hitam, khususnya plat hitam. Dan di sini bisa dikalikan, cara perhitungan beratnya adalah tebal dikalikan 23,33 sama dengan berat per kilogram. Daripada susah-susah langsung lihat di tabel aja. Biasa yang saya gunakan adalah plat 6, plat 8, plat 10, 12, 16, 20. Itu biasa saya gunakan ya. Untuk plat 6 sendiri bobot per lembarnya 140 kg. Biasanya harga dari plat baja ini lebih murah daripada material WF sama HP. Jadi harganya di bawah per untuk kilogramnya ya. Itu harganya di bawah dari harga per kilogramnya antara WF dan HP. Oke. Ini ada juga yang ketebalannya 100 mili ya, sekitar 10 cm. Ini plat buat mungkin buat bunker kalau nggak buat tank. Jadi ya, teman-teman, untuk dimensinya seperti ini mungkin bisa jadi masukan buat bapak dan ibu untuk mengetahui. Jadi ini udah pedoman buat orang-orang konstruksi ya, untuk khususnya konstruksi baja, untuk mengetahui tabel berat baja. Salah satunya yaitu kunci dalam membuat suatu penawaran harga kepada customer atau pada orang. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang plat baja ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.